أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد جماعة مسجد المجاهدين. Pengajian kita terakhir tentang memakai sendal ketika sedang sholat. Ulama terbagi kepada dua. Ada mengatakan itu rukhsah saja, hanya sekadar rukhsah, yaitu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Satu, alasannya memang ada. Pertama, mukhalafatul yahud, supaya kita berbeda dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi la yusalluna fi ja'alihim wa la fi ba'dihim. Mereka tidak sholat pakai sendal mereka dan tidak pula pakai sepatu mereka. Kemudian jemaah sekalian, ada mengatakan, yang kedua mengatakan sunnah, alasannya sebagaimana pakaian itu adalah perhiasan, maka sepatu dan sendal juga adalah perhiasan. Dan Al-Quran mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika masuk ke masjid. Nah, kalau yang mengatakan hukumnya boleh maksudnya tidak berpahala dan tidak berdosa. Ya, Nabi tidak selalu pakai sepatu atau sendal. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ra'aitu nabiyya yusalli yawmal fathi wa wada'a 'alaihi 'an yasarihi. Saya melihat Rasulullah sedang melaksanakan salat pada hari pembebasan kota Makkah, sementara kedua sendalnya diletakkan di sisi kiri. Jadi tidak dipakai. Kemudian juga di hari Senin Nabi pernah memerintahkan supaya melepaskan sendalnya. Kemudian pada kesempatan ini kita masuk kepada hadis tentang bagaimana hukum berbicara pada saat sholat. Jadi ada hadis inna hadhihi sholata la yasruh biha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak boleh sedikit pun ada pembicaraan manusia. Yang boleh hanya tasbih, takbir, membaca Al-Qur'an atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh berbicara. Jadi berbicara pada waktu salat itu mubtilun lis-salat, membatalkan salat. Dasarnya kunna natakallamu fis salati. Dulu di awal-awal lagi sholat kan ngomong, sholat sambil ngomong. Kata Rasulullah, apa tawaf itu sama dengan sholat, harus dalam keadaan suci. Bedanya apa? Kalau sholat dilarang bicara, kalau tawaf boleh sambil bicara. Sambil tawaf, sambil ngobrol sama teman boleh? Boleh. Tapi kalau sholat tidak boleh. Nah, kunna natakallamu fi sholat. Dulu kami bicara pada waktu sholat. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Ya. Seseorang berbicara dengan sahabatnya yang ada di sampingnya. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turun firman Allah wa qumu lillahi qanitin,
Fa'umir Nabi Sukuti Wanuhina Adil Garami. Lalu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara pada waktu sholat. Jadi para ulama masukkan ke dalam kategori berbicara adalah menjawab sesuatu perkataan. Ya. Lagi sholat dia, ditanya istrinya, ya, bang, udah makan belum? Belum, katanya. Ayo, tidak bilang gitu, bang, batal. Di mana sendok? Katanya. Tuh di atas lemari, katanya. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, katanya, bang. Jadi menjawab. Baik perkataan imam dalam bacaannya atau perkataan orang lain. Nah, bicara yang membatalkan sholat dan termasuk dalam perkara menjawab perkataan orang lain itu misalnya, ya, satu tertawa. Tertawa membatalkan sholat, Pak. Masuk dalam kategori berbicara. Jumhur ulama diantaranya Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa orang yang tertawa dalam sholatnya maka sholatnya batal. Al-qahqahatu tanqudus shalah wa la tanqudul wudu. Rasul bersabda, ya, ketawa terbahak-bahak membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudu. Kalau senyum-senyum saja enggak batal. Tapi kalau udah ada ketawanya itu ada suaranya cik-cikan gitu, ah batal sholat. Tapi kalau senyum aja dia, mungkin ada yang lucu, nggak bisa nahan gitu ya, ah nggak batal. Kalau sekedar menahan. Tapi kalau udah ada suaranya, maka batal menurut para ulama. Jadi namun umumnya para ulama sepakat bahwa batasan tertawa adalah tertawa yang sampai mengeluarkan suara. Sedangkan bila tertawa hanya terbatas tersenyum, belumlah sampai batal. Ya. Batal suara, bukan batal puasa. Yang kedua, kepada ibu sekalian, yang membatalkan sholat itu adalah mengucapkan salam. Ya. Ada orang lewat, assalamualaikum, katanya. Nah, itu batal sholat. Bila seseorang mengucapkan salam secara sengaja dan sadar, maka sholatnya batal. Batal. Sebab fungsi salam dalam sholat adalah apa? Penutup sholat. As-salatu mubtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Berarti kalau dia mengucapkan salam, salatnya otomatis batal. Jadi mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi kalau sudah dilakukan di dalam sholat, sholatnya batal. Bagi sholat dia, ada orang menutup pintu, assalamualaikum. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Waalaikumsalam, katanya. Batal. Kenapa? Karena salam itu bagian yang tidak termasuk di dalam sholat. Bukan bagian dari sholat. Jadi melakukan sesuatu yang bukan bagian dari sholat membatalkan sholat. Jadi kalau di luar sholat hukumnya hukum mengucapkan salam sunnah. Hukum menjawab salam wajib. Tapi kalau dalam sholat hukumnya haram dan membatalkan sholat. Apa lagi, Pak? Membaca sholawat. Misalkan ada orang di sampingnya Muhammad Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita disunnahkan ketika mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan, disunnahkan baca salat shalawat Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tapi kalau pada waktu salat bila diucapkan dalam salat padahal bukan bagian dari Al-Qur'an atau tasyahud, maka termasuk membatalkan salat. Walaupun kita kapan saja di mana saja apabila mendengarkan namanya Nabi Muhammad diucapkan, kita dianjurkan untuk membaca salat. Tapi kalau dalam waktu salat, salatnya batal. Termasuklah ya. Ya. Berarti kalau baca surat Al-Ahqaf di bagian terakhir di surat 5 wal musa lalu makmumnya menjawab alaihissalam, itu batal ya? Menjawab alaihissalam itu sudah ya. Oh, makmumnya alaihissalam. Pas kan ayat terakhir kan di surat 5 wal musa. Nah itu harus kita lihat apakah warid, apakah itu warid. Maksudnya warid, apakah itu ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kadang-kadang yang mengucapkan itu, Pak ya. Sedangkan di sini tadi dikatakan bahwa ketika mendengar nama beliau disebut, memang disunnahkan bagi kita untuk membaca selawat. Tetapi bila selawat itu diucapkan dalam salat padahal bukan bagian dari ayat Al-Qur'an atau tasyahud, maka termasuk membatalkan. Jadi sholat itu Pak, dia itu apa? Itu semua perkataan, semua perbuatan dalam sholat itu hukumnya haram. Kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil. Ya. Kalau melakukan sesuatu yang tidak ada dalil, maka haram. Mengeraskan Allahu Akbar ini ya. Pas ini ya, pas bacaannya. Iya, kalau itu enggak apa-apa. Itu ya. Allahu Akbar. Biar dia tahu gitu ya. Enggak ada masalah kalau itu. Yang maksud sini adalah berbicara langsung. Bagian dari doa kunut itu Pak. Iya, bagian dari doa kunut itu termasuk di antara sunnahnya doa kunut itu adalah membaca selawat. Nah, ini membaca selawat padahal tidak ada hubungannya dengan salat. Kan kita bahkan dianjurkan baca selawat setelah tahiyat ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu bagian daripada salat. Ini yang kita maksud, ini bukan bagian dari salat. Termasuklah tadi mendoakan orang bersin pun enggak boleh. Orang bersin disunnahkan untuk mengucapkan nama alhamdulillah. Dan yang mendengar disunnahkan untuk mengatakan ya rahamu Allah. Ya. Kemudian dibahas lagi yahdikumullah wa yuslihu ba. Akan tetapi manakala semua itu dilakukan dalam salat, maka batallah salat mereka. Kenapa? Karena dia bukan bagian daripada salat. Kemudian mengucapkan shadaqallahul azim. Itu orang habis baca Quran, ya. Sebagai ulama ada mengatakan disunnahkan untuk membaca shadaqallahul azim. Sebagian lagi mengatakan tidak ada shadaqallahul azim itu. Maksudnya tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, dia mestinya khilaf ketika itu dilakukan di luar salat. Tapi ketika di dalam salat, ketika dalam sholat, maka menyebabkan sholat itu menjadi batal.
dan ucapan sadaqallahu alaihi. Ya Pak. Ya. Kalau bagian dari doa boleh. Ya, kalau doa. Nah, kemudian dilarang juga mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Ketika ada orang mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah untuk kita ucapkan. Tetapi manakala lafaz ini diucapkan pada saat seseorang melakukan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena itu bagian daripada berbicara. Inna hadhihi sholat. Sesungguhnya sholat ini la yasukumu piha. Tidak boleh padanya pembicaraan, kecuali kalau pembicaraan itu kalam Allah. Yang ketujuh, termasuklah suara tanpa arti. Oh, gitu. Ya. Itu juga termasuk membatalkan sholat. Nah, jemaah sekalian, ada bicara yang tidak membatalkan sholat. Ada pembicaraan tapi tidak membatalkan sholat. Pertama disebut dengan al-fath, membuka. Jadi imam lupa bacaan. Sampai bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa. Iya, imam. Lalu makmum bilang apa? Walladzi qaddara fa hada. Itu boleh. Itu kan bicara juga. Bahkan mengingatkan bacaan si imam. Namanya itu membuka, membuka diamnya imam yang lupa atau bingung dengan bacaannya yang tersilap. Asalkan niatnya untuk membaca Al-Quran. Tapi ada syaratnya Pak. Niatnya bukan mengingatkan imam. Niatnya saya mau baca Quran akhir. Ya, niatnya bukan mau mengingatkan, tapi niatnya adalah baca Quran. Nah, bahkan Mazhab Syafi'i mewajibkannya. Dasarnya hadis ini, annan nabiyya shalla salatan faqra'a biha fala bisa fala basa 'alaihi falam man sarafa qala li abi asallaita ma'ana qala na'am qala kama mana. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat suatu salat, lalu beliau membaca, kemudian beliau tersirap, lupa. Ketika selesai sholat, beliau bertanya kepada ayahku, maksudnya Umar bin Khattab, apakah kamu sholat bersama kita? Umar menjawab, iya. Nabi bertanya, apa yang menghalangimu dari mengingatkanku? Kenapa kamu mengingatkan aku? Kata baginda Rasulullah SAW. Berarti fatah, namanya istilah itu fatah. Fatah itu membuka, membuka ingatan orang yang kelupaan dalam bacaan sholatnya. Itu tidak membatalkan sholat, tidak mendapat sholat. Namun bila fatah itu ditujukan kepada selain imam, maka hukumnya batalkan sholat. Dia lagi sholat Pak. Ya. Kemudian ada orang baca Quran di sampingnya. Ya. Misalnya, Qadallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Yang baca kelupaan. Terus dia bilang, wa ala basarihim. Ada bersalih musyawab walaupun ada azim batal. Ya. Anaknya lagi baca Quran terus lupa gitu ya. Nah, kemudian diingatkan sama dia, nah, itu batal salat. Jadi fatah itu adalah istilah yang digunakan dalam salat berjamaah di mana makmum yang berada di belakang mengkoreksi bacaan dan gerakan imam. Rasulullah mensyariatkan fatah kepada makmum bila mendapati imam yang lupa bacaan dan gerakan. Sedangkan buat jamaah wanita cukup dengan bertepuk tangan. Untuk jamaah laki-laki tadi, kalau makmumnya menambahi ruku, udah 4 rakaat menurut kita, tiba-tiba naik lagi. Kita bilang apa? Subhanallah.
itu ngomong kan, bicara kan. Nah, bicara yang seperti itu enggak membatalkan salat. Kalau perempuan gimana? Bertepuk ayo. Maaf, iya Pak. Saya tidak di sini saja, tapi di lain juga bahwa waktu sholat zuhur itu cuma 3 rakaat. Padahal rakaat itu kan harus berselawat. Tapi di situ di depan itu ucap-ucap banyak, maksudnya banyak. Tapi dia dimanja. Apakah itu kita menurut begitu atau kita melanjutkan 4 rakaat? Imamnya sholat 3 rakaat. Padahal sholatnya sholat zuhur. Padahal di belakang imam ini ada di depan banyak tuh usaha yang ngalah sama haji-haji itu. Iya. Kenapa dia di imam dia? Kenapa mereka diam aja? Kita pakai ini aja. Kalau yang belakang satu orang mengatakan 3, sudah 3 rakaat. Sementara yang depan menganggapnya sudah 4 rakaat. Kemudian depannya orangnya banyak Pak. Maka mana yang lebih benar? Yang depan ini banyak, diam semua. Ada di belakang satu yang menganggap bahwa sholatnya baru 3 rakaat, ya kan? Berarti yang benar yang mana? Yang depan, Pak. Jadi mungkin anggapan kita apa? Masih 3, tapi anggapan orang sudah apa? Jadi itu namanya mukhalafatus thiqah man huwa awsaq minhu. Orang terpercaya berbeda dengan orang yang lebih terpercaya. Kenapa lebih terpercaya? Karena jumlah mereka lebih banyak. Masa mereka yang banyak tidak mengingatkan? Jadi mengingatkan tadi buat laki-laki dengan tasbih. Kalau mengingatkan bacaan dengan meluruskan meluruskan bacaannya, ya, membimbing bacaan. Tapi kalau dia menambah gerakan, nambah rukuk, nambah sujud, ataupun kurang, masih 3 rakaat lagi, dia udah tahiyat terakhir. Ya, kita untuk mengingatkannya gimana? Bangun lagi, kurang satu lagi, nggak boleh, gitu ya. Bilangnya apa? Subhanallah. Enggak juga subhanallah, tapi kok ada itu. Nah, seperti dia lupa tahiyat pertama. Ya, tahiyat? Ya namanya manusia ya. Iya, Pak. Namanya manusia. Iya, Pak. Ya. Jadi ya kadang-kadang apakah dia lupa atau dia itu padahal dia itu usah juga. Iya, tapi banyak, Pak. Karena banyaknya itu karena mereka banyak, enggak mungkin lupa kalau banyak. Lebih mungkin yang satu yang lupa ketimbang yang banyak. Cuma begini, ketika tahiyat pertama itu apa? Kelupaan. Kalau imamnya masih belum sebatas rukuk, masih diingatkan terus. Subhanallah. Jadi begini misalnya, bangkit daripada sujud. Ini sujud. Bangkit begini, ini mau tahiyat, dia enggak tahiyat, masih begini lagi, subhanallah, ya kan? Begini lagi, subhanallah. Kalau udah begini, hentikan subhanallah. Ikuti imam. Jadi nggak boleh lagi diingatkan. Ya. Kenapa?
Karena kalau sudah lewat batas rukuk ke atas, imam gak boleh turun lagi. Kalau imamnya turun, batal sholatnya. Tapi kalau belum lewat batas apa tadi? Batas rukuk, dia masih boleh turun. Jadi percuma itu kita ingatkan, ada orang udah berdiri turunnya, subhanallah, subhanallah. Di bangsanya imamnya tuh turun. Padahal kalau imamnya turun, sholat imam itu batal. Pak, yang batal jadi seluruh jemaah atau imamnya aja? Lah kalau imamnya batal, batal semua, Pak. Berarti harus membatalkan lagi, Pak. Iya. Makanya yang jadi imam itu harus yang mengerti, harus mengerti fikih gitu. Pak, boleh tanya sedikit, Pak? Iya. Ini, Pak, tadi Bapak menyampaikan surat salam, Pak. Menyampaikan salam kan sunnah ya, Pak, ya. Kita mengucapkan salam. Iya. Jadi kira-kira beberapa waktu yang lalu saya dapat masukan dari kawan, kalau teman kita lagi tidak berniat menjawab salam karena satu dua hal, mungkin saya pengalaman orang itu saya lagi bermasalah, mungkin dia nyamperin ke saya assalamualaikum, tapi saya ingat pesan dari teman kalau emang kita nggak mau jawab, jawab dalam hati saja. Kemudian yang kedua, ada tamu yang memang saya tidak ingin dia datang ke rumah, tapi dia terus berassalamualaikum, saya ikutin saran teman saya lagi, jadi saya hanya menjawab tanpa dia mendengar waalaikumsalam, tapi saya tetap gak buka pintu. Itu bagaimana, Pak? Jadi rodus salam, menjawab salam, syarat menjawab salam itu harus kedengaran sama orang yang mengucapkan. Tapi kita gak mau dia masuk rumah, Pak, karena kita gak apa-apa. Gak apa, menjawab salamnya wajib, tapi izin masuknya nggak boleh. Jadi seseorang itu, oh maksudnya dia tutup pintu? Pagar gitu, Pak. Iya. Pagar. Jadi saya salam dia terus, assalamualaikum. Oh, ini bukan maksudnya salam ketika berpapasan. Itu yang pertama, Pak. Nah, salam ketika berpapasan itu, kalau ada orang mengucapkan salam harus kita jawab. Ya, orang itu lagi bermasalah, Pak. Walaupun dia bermasalah, wajib hukumnya untuk menjawab salam. Makanya kata Nabi, wa khairuhuma allati yabda'u bisalam. Dua orang yang berselisih, yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Kalau kita mau jadi yang terbaik, kitalah dia, berarti dia mau jadi orang terbaik. Dia menghindar terus, Pak, dari kewajibannya. Dia sebenarnya tahu ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Oh, utang? Bukan, Pak, yang lain. Gitu. Yang lain, nah, iya. Tapi dia kayak pilot, maksudnya itu pura-pura nggak tahu gitu loh, Pak. Jadi akhirnya saya diamkan, saya hanya dalam hati, saya langsung nggak lihat muka dia juga, saya jalan aja. Itu boleh, Pak? Itu namanya hijrah, Pak. Jadi Bapak hijrah dari orang itu. Al-hajru, hijrah itu boleh. Maksimal 3 hari. Hijrah, misalnya ada orang yang kita kesal sama dia, kita marah sama dia, ya kan? Kita boleh tidak bicara dengan dia maksimal berapa? 3 hari. 3 hari. Lebih dari 3 hari, kalau masuk salam dari dia bisa kita abaikan? Kan? Bisa. Iya. Menjawab salam nggak kita jawab, tapi maksimal 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari, wajib. Berarti kalau yang satu lagi, Pak, yang dia ngomong di depan rumah. Nah, kalau itu babnya, salam itu adalah salam untuk minta izin, ya. Nah, itu. Kita ketika mau masuk ke rumah orang, kalau disuruh pulang, maka wajib pulang. Misalnya orang udah buka pintu, saya tidak menerima tamu, katanya. Kamu pulang aja dulu. Kita wajib pulang. Gak boleh ngotot, gak boleh kita apa ngeyel. Kita mau bertamu ke rumah orang, harus dapat izin. Tapi supaya gak tersinggung, saya lebih memilih gak jawab, Pak, gimin aja sampai dia. Iya, gak apa-apa. Kalau salam untuk rumah itu, dan memang tujuannya adalah untuk izin masuk, untuk izin. Berarti kalau kita tidak jawab, kita tidak izinkan. Jadi umpamanya kita tutup pintu, kemudian kita perasaan kita ada orang di rumah, ya, tapi gak dijawab, berarti itu adalah isyarat bahwa kita tidak dibawa. Orang yang bersangkutan lagi tidak menerima, lagi tidak menerima. Bisa, Pak, ya? Bisa, kalau.
Tapi kalau ketika berpapasan tadi, kalau tidak ada masalah, bukan lagi hajar tadi, bukan lagi hijrah dari orang itu, maka tidak boleh wajib kemudian menjawab salam. Ini yang lain. Iya Pak. Waktu saya habis salat, kemudian di masjid, kemudian saya bilang bahwa saya bisa pulang sendiri dalam hati. Tapi kenapa saya itu nggak nyampe-nyampe malah lebih jauh? Lewat. Ya untungnya ada teman dari nggak tahu, pokoknya ada seorang kemudian mau kemana, mau pulang di mana nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Kenapa mereka itu, kenapa saya itu nggak bisa pulang sendiri? Itu yang satu. Yang kedua kali, kenapa memakai sendal waktu itu, sendal orang lain, kemudian dia juga tidak bisa sampai ke rumah, tapi memutar terus. Kemudian setelah sendalnya ditaruh, kemudian dia nyender. Nah, itu baru sampai di rumah. Ya, itu teguran, Pak. Teguran. Jangan sombong. Ya, bilang saya bisa pulang sendiri, gitu ya. Nah, saya bisa pulang sendiri. Ada namanya ada macam apa? Macam ada sombong gitu. Nah, jadi langsung ditegur Allah itu karena Allah sayang. Ya. Langsung diperingati. Ya. Jangan merasa diri kita hebat, gitu. Itu maksudnya. Jadi walaupun kita apa? Dulu bahkan yang di Mekah itu cerita Ustaz Saiful Akib, dia pernah membimbing jemaah haji. Salah satu yang dibimbing itu malah jenderal gitu, yang udah pengalaman di hutan belantara, mengerti semua gitu. Ya, ketika di sana dia nggak mau dibimbing, merasa hebat, merasa pintar. Ya, 2 hari 2 malam nggak pulang-pulang ke rumah. Ke hotel. Ya, rupanya hanya sekitar 30 meter ikut di situ aja muter-muter enggak ketemu. Itu jelas jadi teguran dari Allah. Apalagi kalau di Masjidil Haram, ya di tanah suci. Karena di situ dikatakan wa may yurid fihi bilhadin dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Jadi balasannya itu cash kalau di sana. Cash, biasanya cash. Cepat. Siapa yang menginginkan ilhad, kami rasakan kepadanya hukuman yang pedih. Makanya hati-hati ketika kita berada di tempat yang suci, di tempat yang dimuliakan, ya. Kemudian kita bermaksiat di sana, maka hukumannya lebih berat. Ketika kita berada di tempat-tempat yang biasa. Kembali lagi ke pengajian kita. Jadi makmum boleh membetulkan bacaan imam yang salah, keliru atau terlupa dengan bersuara yang sekira bisa didengar oleh imam. Makanya Pak, yang orang yang berdiri di belakang imam itu haruslah orang yang mengerti satu fikih. Yang kedua, harus banyak hafalannya. Ya, kalau enggak nanti imamnya enggak bisa baca gimana? Siapa yang akan mengingatkannya? Siapa yang akan meluruskan bacaan imam? Kalau dia salah bacaan, diluruskan bacaannya. Kalau salah gerakan, ditegur. Tegurnya bukan bilang, "Eh, itu salah bacaan lo," bukan gitu. Tegurannya hanya dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Jadi ketika dia membaca tasbih tadi, tidak dianggap dia telah batal dari sholatnya, sebab melakukan fatah ini hal yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ada contohnya, ya, dilakukan oleh Nabi SAW. Ya Pak. Siapa saja? Iya. Kadang-kadang dari
ya? Oh iya. Pertama yang seyoknya itu adalah orang yang berada di belakang imam. Iya. Cuma kadang yang di belakang imam ini juga hafal ayat itu. Sementara ada di belakang yang hafiz, ya, yang menguasai bacaan itu dia. Jadi tapi dari awal yang di belakang itu jangan dulu ikut meluruskan bacaan imam. Biarkan dulu hak itu diberikan kepada orang yang di belakang. Ketika orang yang di belakangnya terdiam juga, ya, maka yang siapapun yang ada di sop itu berhak untuk meluruskan bacaan imam. Kemudian melepaskan doa, doa tidak membatalkan sholat. Karena pada dasarnya sholat itu memang doa. Bahkan dalam sholat ada posisi tertentu yang memang kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi kalau berdoa di dalam sholat tidak batal. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, kata tidak batal. Kapan aja tidak batal. Kenapa? Karena sholat itu adalah doa. Bahkan ketika sujud pun dikatakan aqrabu ma yaqulu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid fa'firu ad-du'a. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sedang sujud, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Cuma begini, Pak. Kalau kita salat jadi imam, perhatikanlah kondisi makmum. Ya, jangan pula katanya sunnah banyak doa waktu sujud. Jadi dia doanya waktu sujud itu setengah jam. Pas dilihat ke belakang nanti makmumnya udah kabur semua. Gak boleh ya. Ya. Atau kita jadi makmum. Ya. Sujud terakhir kita sujud sampai 15 menit. Sampai selesai orang pulang kita masih sujud. Nah, gak boleh. Innama ju'ilal imamu yu'tamar. Imam itu taruh di depan buat apa? Buat diikuti. Jadi mengikuti imam lebih utama daripada memperbanyak doa. Jadi kapan kita memperbanyak doa itu? Kalau kita sholat sendirian. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha. Perbanyaklah doa pada waktu sujud. Sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a rabbina. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bagaimana kalau doa dia itu doa yang kita karang? Kalau doanya doa yang kita karang, maka wajib berbahasa Arab. Ya, wajib berbahasa Arab di sini. Meskipun lafaz doa nampak seperti pembicaraan di luar sholat, ya, namun berdoa dalam sholat dengan lafaz yang kita karang sendiri dibolehkan. Jadi bisa doanya itu kita karang sendiri. Syaratnya doa itu harus berbahasa Arab. Bila doa itu dilakukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab, maka doa itu termasuk dianggap lafaz di luar sholat. Jadi doa di dalam sholat boleh. Sebaik-baik doa itu doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga, doa karangan kita atau doa yang dikarang ulama, kan banyak banyak doa yang dikarang ulama boleh. Tapi selagi doa itu dengan bahasa Arab. Ya, kenapa tidak boleh doa yang selain bahasa Arab? Karena kalau udah doa selain bahasa Arab, nanti itu namanya masuk ke dalam sholat itu yang bukan bagian dari sholat. Ya, bukan bagian. Nanti ada pula sholat doanya itu bahasa Cina. Ya, bahasa apa lagi? Bahasa Jawa. Ya. Nanti ada lagi pula pakai bahasa Rusia, ada lagi pakai bahasa Inggris. Wah, kacau nanti semua. Pak, ya. Beberapa waktu yang lalu kan Bapak memperbolehkan, Pak. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, kita cukup enggak mengucapkan.
diucapkan dalam hati saja, Pak. Iya, kalau dalam hati enggak apa-apa. Ketika diucapkan itu. Ya. Ketika okay. diucapkan harus dengan berbahasa bahasa apa? Jadi kalau ketika kita lagi sujud, kita mengucapkan doanya dengan bahasa Indonesia, kita perlu cukup diam saja ya. Iya, iya. Nanti repotnya, misalnya doa kunutnya panjang. Kan doa kunut itu, Pak, doa Pak kebanyakan doanya doa yang dikarang kan? Iya. Doanya doa karangan. Nah, kalau nanti yang pakai bahasa Inggris gimana? Yang satu lagi pakai bahasa Rusia, satu lagi pakai bahasa Jawa. Jadi itu udah bagian yang lain daripada sholat. Nanti sholat itu campur aduk dia. Tapi kalau selagi dalam bahasa Arab, maka doanya itu doa yang dipahami dan diterima. Jadi itu, Pak, ya, batasan tentang doa ketika sholat, doa ketika sholat. Ustaz. Iya, Pak. Iya. Itu tidak doa pakai bahasa Al-Qur'an itu memang boleh. Bahasa Al-Qur'an. Boleh. Oh, boleh. Jadi doanya terbaik itu doa-doa yang ada dalam Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu boleh. Ya, doa-doa Al-Qur'an, doa-doa dari sunnah, ataupun boleh doa yang kita karang sendiri, tapi dengan syarat harus berbahasa maksudnya bukan kita yang karang doa, doanya ulama-ulama kan banyak juga, Pak, ya. Doa yang ulama, tapi harus berbahasa, bukan bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu panduan berdoa ketika sholat. Jadi kalau doa itu nggak ada larangan sama sekali, Pak. Pokoknya doa kapan aja nggak membatalkan sholat, nggak membatalkan sholat. Tapi kalau seperti yang selain dari doa tadi, tertawa, ya termasuk juga apa? Solawat, termasuk lagi apa? Salam, itu semua membatalkan salat karena bukan bagian. Iya, Pak. Kalau mengatakan yang tadi saya sempat lihat di slide tempat menguap, karena kan kita lagi solat, kita nggak bisa tahan, Pak. Jadi maksudnya agak dulu gitu. Gimana, Pak, ya? Apakah itu termasuk membatalkan juga, Pak? Enggak. Namanya juga nggak bisa nahan, gitu ya. Nggak bisa nahan. Nah, yang apa itu yang membatalkan itu kalau umpamanya seperti tertawa ya. Tertawa sampai ada suaranya, paling sampai cekikikan gitu, maka itu batal. Lah kan tertawa itu juga enggak bisa ditahan ya. Ini, Pak. Enggak bisa ditahan kan? Tapi kalau andai kata dia membayangkan bagaimana keagungan Allah, Allah, dengan kemuliaan Allah, tidak mungkin dia tertawa pada waktu terlewatkan sholat. Pasti orang akan khusyuk dan pasti orang akan tunduk ketika sholat. Bagi dia merasakan kebesaran Allah dan juga keagungan Allah SWT. Nah, istighfar. Iya, Pak. Istighfar. Istighfar. Oh iya, nggak boleh, Pak. Alhamdulillah itu nggak boleh. Kenapa? Karena alien dari sholat, lain itu bukan bagian dari sholat. Kita hanya boleh melakukan sesuatu yang bagian dari sholat. Gerakan pun asalkan dia bagian dari sholat boleh. Misalnya menggendong anak boleh. Karena Rasulullah SAW mencontohkannya, ya, menggendong Hasan dan Husain ketika sedang berdiri, ketika mau rukuk. Digendong, ketika mau sujud ditaruh, nanti digendong lagi, itu boleh, ada contohnya. Ada gerakan yang boleh, seperti apa? Sop yang di depannya kok kosong, sampai gerakannya 3 kali, 4 kali, boleh? Boleh, karena ada syariatnya. Ada yang harus, ada yang menuntut kita untuk melakukan itu. Dan itu ada contohnya. Ada contohnya. Tidak mengapa. Dan yang, ya, Pak. Kemudian kita berapa atau berapa rakaat, itu
setelah itu selesai salam, nah kemudian kita berdoa dengan bahasa Indonesia boleh? Oh iya boleh. Ini maksudnya ini tadi yang ditanya doa ketika di dalam sholat. Kalau di luar sholat terserah, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Batak juga boleh, pakai bahasa Sunda boleh. Kalau di luar sholat, yang nggak boleh ini ketika di dalam sholat. Repot nanti Pak, imamnya orang Batak, jadi doanya pakai bahasa Batak ya. Imamnya orang Sunda pakai bahasa Sunda ya. Kalau dibolehkan. Makanya kita tidak pernah ada kita dengar di mana-mana pun sholat doanya pakai bahasa selain Arab. Padahal nanti kalau doa kurun itu doa karangan, banyak doa karangannya. Ya, tapi bahasa Arab. Allah Alam, sini keceplosan bicara, ya, bicara sedikit tanpa sengaja tidak mengatakan Allah. Ya. Kalau sedikit bicaranya, tidak sengaja, ya, tidak batal. Kalau keceplosan, ya. Lagi sholat, ya, mana si Umar di kamar, ya. Tapi nggak sengaja, astagfirullah aja. Ya. Namanya tidak sengaja, maka tidak melakukan sholat. Tapi kalau dia berniat sengaja melakukan itu, maka kalau dia tahu itu haram, kemudian dia melakukan itu, maka itu termasuk istihza, hukumnya dosa besar. Untuk menghindar ibadah. Kaget kalau ada sebelum? Nah itu termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan seorang ketika sholat. Banyak Pak yang membatalkan yang itu hukumnya masuk dan kategori makruh, termasuklah meluruskan baju, ya, meluruskan lengan baju, mengangkat apa sarung, nah, itu menggaruk-garuk gitu ya. Padahal tadi waktu sholat belum sholat garuk-garuk, pas waktu sholat itu dia menggaruk. Maka itu tidak dibenarkan. Kecuali memang terpaksa. Ya, kecuali memang itu terpaksa tidak bisa dilakukan. Mungkin itu saja kajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.